Ini adalah rumah Grand Smart Home tipe 4672. Mari kita lihat dalamnya ya, guys. Kita kepoin. Ini adalah rumah untuk kaum milenial, dimana sistemnya canggih. Nah, untuk kita masuk, nah di sini ada CCTV. Jadi kalau misalnya ada tamu, itu bisa dicek dari dalam siapa nih tamunya nih, bisa dilihat dulu dari CCTV. Nah, ini untuk masuk, akses masuk pintunya menggunakan pin. Nah, menggunakan pin, bisa juga dengan finger, bisa juga dengan kartu. Kita lihat dalamnya ya. Nah, dalamnya seperti ini. Nah, selain itu, ini juga kita fully furnished ya, dapat sofa, meja. Nah, dapat backdrop untuk TV. Nah, dapat satu unit AC. Nah, AC-nya ini juga bisa pakai voice. Jadi kita bisa perintahkan untuk nyalakan atau matikan. Nah, di sini juga ada CCTV-nya juga. Ya. Nah, ini untuk backdrop TV-nya. Nah, ini untuk menyimpan tab Android yang disediakan oleh developer untuk mengontrol sistem yang ada di smart home system ini. Lampu LED. Nah, ini lampu LED-nya ya. Nah, lampu LED. Nah, ini untuk meja makannya, table bar. Nanti ini juga udah include, dan dua kursi. Nah, kita tengok untuk bagian dapurnya ya. Nah, dapurnya kita dapat nanti untuk kitchen setnya, bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini untuk tempat cuci piringnya, tampilannya seperti ini. Ini sudah include ya, dapat dari developer. Nah, ini untuk yang smoke detector. Jadi kalau misalnya ada asap atau kebakaran, ini akan smoke detektornya akan berfungsi. Dia akan menyala. Jadi aman ya. Smoke detector. Kita masuk ke dalam kamar tidur utama. Seperti ini tampilan kamar tidur utamanya. Nanti furnisnya untuk tempat tidurnya satu set sudah dapat ya. Satu buah lemari dengan meja. Nah, di sini kita lampunya, saklar lampunya juga sudah touch screen. Sudah touch screen. Nah, seperti ini touch screen. Nah, ini bukan cermin biasa ya, Bapak Ibu. Jadi di belakangnya itu ada lampu RGB. LGB. Jadi red, green, blue. Red, green, blue. Jadi kalau misalnya lampunya dimatikan, ini bisa otomatis menyala di belakang cermin ini. Nah, ini lampunya touchscreen. Touchscreen lampunya. Nah, lampunya touchscreen. Nah, seperti ini tampilan ruang utamanya, ruang tidur utamanya. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandi. Keramiknya tinggi sampai atas. Ada shower. Toiletnya toilet duduk. Oke, sekarang kita ke kamar anak. Nah, tampilan kamar anaknya sudah include, sudah dapat tempat tidur anak. Tempat tidur anak sudah dapat lemari, sudah dapat meja belajar anak. Untuk kursinya tidak dapat ya. Jadi dapatnya hanya lemari dan meja belajar.
Ini keramiknya, lantainya ukuran 40x40. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk aja, tinggal bawa koper, sudah dapat hunian yang super canggih, smart home system. Ayo segera Bapak Ibu dipilih unitnya sebelum kehabisan. Oke, sold out.